Senate tonight. I think it will, if not early tomorrow. Sebanyak 18 daerah di seorang lelaki yang merupakan kawasan yang antara 2018 kes yang mana di Semenanjung membabitkan 9 kawasan. Kawasan itu adalah Gombak iaitu sebanyak 38 kes. Buat murid-murid, cikgu, DSK, Datuk Laksamana Raja Mahkota. Seperti sedia maklum ya, sekarang ni murid-murid sedang bercuti ya, dan cuti sekolah ditambah lagi ya, sehingga 14 April. Jadi murid-murid, anak-anak didik yang dikasih sekalian, sebagaimana yang kita semua dah maklum, dah tahu, semua rakyat Malaysia termasuk murid-murid semua, kita sekarang berada dalam perintah kawalan pergerakan. Kalau mengikut cuti kita sehingga 31 dan ditambah sebanyak 14 hari lagi. Jadi murid-murid akan bercuti panjang. Jadi cikgu harapkan murid-murid dapat mengisi masa sepanjang cuti ini ya, dengan mengulang kaji pelajaran. Walaupun kita cuti panjang, tetapi pelajaran jangan dilupakan. Jadi bila keadaan macam ni, tak payah datang ke sekolah, bukan bermakna tak payah belajar, bukan bermakna terus tutup buku ya? Walaupun berada di rumah, murid-murid semua kena terus belajar. Jadi semua ya, murid, cikgu harap berada di dalam rumah ya, jangan keluar rumah, jangan pergi berjalan-jalan, bermain basikal ya, ini untuk mengelakkan ya kita daripada jangkitan penyakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Pesanan dari Ustaz dan juga family Ustaz, jangan keluar rumah, stay at home. Hai, kenal Cikgu Mala lagi? Pesanan Cikgu Mala untuk murid PPKI, semoga jaga diri, jaga kebersihan dan selalulah cuci tangan. Dengar cakap Mak. Ingat, siapkan kerja yang cikgu bagi tempoh hari sebelum cuti. Okey, last sekali and untuk anak-anak PPKI, stay at home. Rindu awak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua anak-anak murid yang berada dekat rumah. Apa khabar semua? Ustaz, alhamdulillah sihat bersama keluarga. Datuk Laksamana Raja Mahkota yang Cikgu Anita sayang, jaga diri, jaga kebersihan dan yang paling penting, jangan lupa baca buku. Buku teks ada di rumah, buka buku teks tu, baca walaupun mata pelajaran itu masih belum diajar oleh cikgu. Itu adalah lebih baik. Buka, baca. Jadinya sekarang ni tengah wabak COVID. COVID-19 jadi berbahaya ya. Kalau boleh duduk kat rumah, please stay at home. Please stay at home. Dan yang terakhir sekali, just stay at home. Jaga diri. Bye. Rasulullah SAW juga ada berpesan di mana ketika saat wabak melanda ni, jika kalian mendengar ada wabak di suatu kawasan wilayah itu, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Dan jika wabak tersebut terjadi di daerahmu, maka jangan keluar darinya. Please stay at home. Jangan keluar dari rumah. Okey. Kat sini cikgu nak pesan, duduk di rumah, baca buku,
buat aktiviti yang berfaedah. Jangan lupa mengaji, jangan lupa solat tiap waktu. Jangan keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nak pesan pada semua anak-anak murid SK Datuk Laksamana Raja Mahkota, gunakan peluang dan masa yang ada untuk membaca Al-Quran satu muka surat pada setiap kali lepas solat. Dan ingat pesan Ustazah, please stay at home. Activities that you can do with your family, help your parents, help your siblings, do your revision, but the most important thing is please stay at home. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua, terutamanya pada warga dalam rama, khususnya anak-anak murid Cikgu Tamalul yang cikgu kasihi. Okay, selamat bercuti ya. Ini bukan cuti saya saja nak seronok. Kita kena jaga diri, jaga kebersihan diri supaya kita sentiasa dilindungi oleh virus COVID-19. Okay, jangan lupa duduk rumah, buat kerja rumah dan jangan buat benda yang tak berfaedah. Okay. Hi everyone, it's quarantine time. Eat healthy food, drink plenty of water, do your regular exercises, and kids, do not forget to study. Stay at home. Anak-anak murid pemulihan semua, jangan lupa belajar tau. Dan jangan keluar rumah, stay at home. Okay, itu saja daripada Cikgu Tamalul. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di rumah ya, lakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah di rumah. Assalamualaikum, murid prasekolah. Cikgu ingin berpesan supaya jaga diri, jaga kesihatan, selalu basuh tangan dan jangan lupa homework yang cikgu bagi hari tu. Baca banyak kali, latih tubi dan salin balik dalam buku. Okey, jangan keluar rumah, stay at home. Jadi, itu saja pesanan yang kita harap murid-murid dapat ingat dan dapat praktiskan setiap hari. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, selamat bercuti. Selamat mengulang kaji pelajaran. Jaga kesihatan, jaga kebersihan. Dan yang penting, stay at home. Terima kasih.